Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kewajiban dalam Islam yang harus selalu kita lakukan, yaitu hijrah. Hijrah secara maknawi. Ada 8 makna hijrah secara maknawi. Yang pertama, hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Ini adalah sesuatu yang mutlak harus kita lakukan. Tidak boleh sedikit pun dalam kehidupan kita ada sifat syirik percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita percaya ada kekuatan, ada ketaatan, ada keagungan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Hijrah yang kedua adalah hijrah daripada kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Kemaksiatan yang mungkin pernah kita lakukan harus segera kita tinggalkan. Kita senantiasa menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah yang ketiga adalah dari kemalasan menuju kepada kesungguhan atau ketekunan. Karena malas adalah yang membuat kebodohan manusia. Maka hijrah kita terhadap kemalasan ini harus menuju kepada ketekunan maupun kesungguhan, baik dalam beribadah maupun menuntut ilmu pengetahuan. Hijrah yang keempat adalah hijrah kebodohan menuju kepada peradaban atau ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh betah dalam kebodohan. Kita harus mencari ilmu pengetahuan, apapun ilmunya, selama untuk kebaikan dan sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan zaman. Hijrah yang kelima adalah hijrah dari benci menuju kepada cinta. Cinta inilah modal kita untuk berdakwah kepada siapapun. Karena dengan modal cinta, insya Allah, Allah akan memudahkan hati-hati mereka untuk bersama-sama dengan kita dalam barisan jamaah ini. Yang keenam, hijrah dari sombong kepada tawadhu. Sombong adalah sifat setan dan tidak layak untuk manusia seperti kita. Sombong hanyalah milik Allah yang maha mencipta dan maha kaya. Kewajiban kita adalah tawadhu, rendah diri, karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Hijrah yang keempat adalah dari bakhil menuju kepada dermawan. Sifat bakhil ini adalah sifat yang paling sulit untuk kita hilangkan. Dia bisa hilang kalau kita mulai menjadi orang-orang yang dermawan. Kalau infak mulai dari hal-hal yang kecil, kemudian kita bisa melakukan hal yang besar. Dan yang kedelapan, mana hijrah ini adalah dari kesesatan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi-lagi seluruh perilaku kita menunjukkan sifat orang-orang jahiliyah, karena kita sudah mendapatkan petunjuk ajaran dari Rasulullah yang diturunkan, baik yang berada dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kedelapan bentuk makna hijrah secara maknawi yang terus-menerus kita lakukan, yang tidak mengenal waktu, sehingga mudah-mudahan hari ini, tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan kemarin, dan kita akan menuju kepada tahun yang akan datang yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.